Bagaimana Sunday morning, afternoon kalian? Lagu Ami deep deep semua, iya dong, dengerin dong yang udah keluar tuh di Sporty. Ketik aja Nikita Mirzani, nanti keluar tuh yang ku cinta, Beautiful Pain. Duh, sakit sakit. Kak nggak ada cuti hari ini, Sabtu Minggu nggak pernah ngambil kerjaan karena waktunya bersama anak-anak di rumah. Ami perlu aspirin, asisten pribadi nggak? Ami nggak jalan-jalan, bentar lagi kita mau makan apa? King Alaska. Tuh, ulangi. King Alaska. Setelah lagi kita mau makan King Crab Alaska. Aduh. Allah. Abang ngaji ya bang, info locker dong, nanti 2 minggu dari sekarang ada locker tuh kayak. Karena di restoran gue ternyata masih kurang karyawan. Tapi kalian kalau udah kerja sama gue nanti di restoran gue cuman peringatin 1-2, jangan menjadi maling, harus jujur, dan gak boleh jorok. Karena kalau kalian nanti kerja di restoran gua, udah maling, jorok, manipulatif, yang ada gua cabut giginya pakai tang. Gak pakai itu aja, Ami. Pakai apa? Cabutnya pakai listrik aja. Oh, di setrum. Lokasi restorannya di mana? Di Cempaka Putih. Selatan. Gak ada selatan, Cempaka Putih aja. Jadi kalian kalau kan seminggu dari sekarang gue akan buka locker untuk restoran mie ayam gue sama bakso. Kalau kalian tiba-tiba 5.700 ini orang yang nonton, tiba-tiba salah satu dari kalian keterima, kerja dengan baik. Jangan sampai kalian mencuri ya, terus jorok atau manipulatif, atau kalian satu sama lain misalkan dengan karyawan lain berantem. Sebelum saya pecat, pasti saya siksa dulu. Jadi hati-hati. Soalnya walaupun banyak orang di penjara karena kena maling, tapi orang nggak ada kapoknya. Jadi kita bikin kapok nanti dia. Ya. Kanikis mendapat nggak sama Tempo? Kenapa Tempo? Tempo apa? Gak baca gue lagi gak baca soal berita Tempo. Gue udah nggak tertarik baca politik Indonesia. Karena even though kalian bikin kegaduhan untuk menyuarakan suara kalian gitu ya. Ya cuman menyuarakan aja. Enggak akan diwarok. Parfumnya besok dibeli ya 99 pas promo 99. Launching langsung diskon buat kalian.
Ada Mas Didit Maulana, mana dia? Mas Didit, bikin baju lagi dong. Saya gak peduli siapapun yang klarifikasi, saya tidak peduli, jangan disangkut-pautkan lagi dengan saya ya. Kalian netizen susah move on. Daripada, kalau menurut gue, kenapa di Indonesia ini banyak orang miskin dibanding orang kayanya? Karena orang miskin bakal banyak, lebih banyak waktu untuk meluangkan waktunya untuk sesuatu yang sia-sia. Ya, kalian gak ada masalah ikut campur urusan orang, nimbrung urusan orang, tapi jangan into deep banget. Ya, kalau deep banget ya itu terus diikutin tanpa kalian sadari dan kalian pikirkan bahwa anjrit, waktu gua habis percuma buat yang kayak begini-beginian doang. Hidup susah, ya kan? Ikut nimbrung sama kasus orang, ikut aja, komentarin aja. Tapi kalau sampai berbulan-bulan, harus dipertanyakan, kalian kerja gak sih? Kalian kerja gak? Kalian punya kerjaan gak? Atau apa? Gue gak ngerti. Karena kalau di luar-luar negeri tuh gue lihat ada juga sih netizen, tapi gak separah netizen Indonesia sih. Ngikutinnya tuh bener-bener berbulan-bulan gitu. Kasian loh sama diri kalian tuh. Bener. Mungkin kalian merasa gak apa-apa lah, hidup sederhana, yang penting happy. Come on, mana ada hidup sederhana happy. Lo pikir di Indonesia ini segala sesuatunya gak bayar. Lo pergi aja ke pasar no, suruh kencing, berak, ada nominalnya kan, ada harganya kan. Gak ada lah apa-apa yang free. Sama kayak kasus yang sedang gue hadapi. Sudahlah, cukup kalian nimbrungnya sampai di situ. Gue kasihan sama hidup kalian tuh. Masa ngurusin gue terus? Gue aja kalau ngurusin kasus orang, stop sampai di situ. Ketika gue sudah ngurusin sekali dua kali, ya sudah. Ngapain gue harus ngikutin sampai berbulan-bulan? Bro, gue orang sibuk. Kalau gue lagi iseng, baru gue nimbrung. Tapi kalau gue lagi sibuk, gue gak akan pernah nimbrung urusan orang. Mana Teh? Coba. Nah, itu dapat. Cantik, Teteh cantik. Teteh cantik gak, Dek? Iya. Saya mau pakai. Sosis Kaniki udah ada di minimarket belum? Belum. Beli aja di IG. Sama di Shopee kali ada. Apa itunya? Bawahannya. Saya bingung. Zack Paras Ahmad. Mana Lintang? Mana Lintang? Panggil dia. Saya mau kasih baju nih. Baju Louis Vuitton. Depan dari Ade nih. Kak, mau lontong dong? Lontong apa? Kak, jual lontong enggak? Faraj, are you okay? Ya, Faraj Ahmad, are you okay? Mana Lintang? Atas. Ingat ya, siapapun nanti yang keterima di restoran gua mie ayam dan bakso, sampai kalian tak, sampai gua tahu ada yang mencuri atau ada yang manipulatif, jorok, terus kerjanya gak bener, gua cabut giginya. Belinya di mana Kak yang 99? Belinya di Shopee. Lintang. Coba cari celana bahan deh. Saya lagi malas pakai celana. Bahan. Kenapa digigit cabutnya? Giginya dicabut karena kalau dimasuk penjara banyak orang-orang masuk penjara tapi nggak ada kapoknya. Ini ada baju nih buat kamu Elvi nih, cobain dulu. Itu nggak boleh dicuci di rumah, harus di laundry.
Dengar gak? Kalau di laundry kamu pisahin, biar teteh tahu di mana baju yang di laundry, di mana baju yang cuci di rumah. Iya, biasanya juga dipisahin. Laundrynya Elvi ini di GFS aja. Adanya kan Niki masih jomblo. Enggak punya pacar dia. Lihat, 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 lihat. Ah, bagus dah. Dara ambil buat kamu. Kenapa gak baju? Kalian baru dimaki, udah ngulas lagi soal. Guys, jangan kalian tanya orang yang sudah tidak punya sangkut pautan lagi ke saya. Jangan, ya, jangan. Toko yang asli di Shopee apa? Nikita Mirzani Official Beauty yang sudah Shopee Mall, yang sudah verified. Besok 99 gue akan launching parfum gue yang setahun lebih gue bikin, gue build. Akhirnya jadi juga. Kalian gak usah bahas orang-orang yang menjijikkan itu di typing-typing itu. Kalian tuh merusak rezeki kalian tau. Oke, gue mau mandi. Mana teh? Oh iya. Gue gak bisa baca nih kalau pakai kacamata, anjir udah tua. Kok belum mandi? Rambutnya masih kaku. Teh mandi udah siang ini mau. Mau gue mau mandi nih. Ketahanan parfum Kak Nikita berapa lama? Seminggu kalau lu gak mandi-mandi. Dari Purta Siregar, Miss You Peres. Dari itu, dia itu maunya datang ke acara teman-temannya aja. Tapi kalau gue ngundang, nggak datang dia. Parah Dari. Dan Dari itu, kalau WhatsApp gue, kalau ada perlunya aja. Tapi kalau nggak perlu nggak akan WhatsApp gua. Itu Dari Putra Siregerare itu. Itu aja deh yang tadi ada di situ. Yang Misoni. Terus lu ya, emang bener Der? Emang bener? Serang Dery guys. Oh, nama IG-nya Dery Syaputra Reger. Serang dia guys, cepat. Tuh orangnya lagi typing. Nikita Slim bagus gak sih? Nikita Herbal, gak ada Nikita Slim. Nih, selalu gua minum. Makanya badan gua melehoi. Bagus. Itu celana hitam apa? Sorry. Kamu miss you. Aku kan. Ah. Kok tahu sih aku typing? Tahu lah. Ya ini aja lah. Bismillah Kak, mohon bantuannya untuk bayar utang. Lu yang ngutang, gue yang suruh bayar. Mang anjing. Perang kali ah. Busui aman gak? Ini busui aman sayang. Jangan kan menyusui bayi sendiri ya. Menyusui bayi orang, bayi tuyul, bayi jenglot ya. Menyusui laki orang, menyusui aspri-aspri yang ada di Indonesia. Lancar asinya ya. Mau pergi. Mau dulu sabar.
Nah buat para ani-ani ya, biar badan kalian makin bagus, biar jualan pepek kalian makin laris manis Tanjung Kimpul, dan biar pepeknya gak bau ya, minum nih kita herbal. Ini bisa menyembuhkan keputihan, keputihan yang bau tai, bau bandar gebang, bau bangke ya. Nih belinya di Shopee. Ini bagus banget. Kalian lihat kan perut gua gak buncit, badan gua kecil. Gua mau makan satu gentong juga kayak orang, kayak orang kelaparan gak pernah makan juga tetap badan gue gak akan gemuk. Karena gue konsumsinya di kita herbal. Yang asli cuman ada di link yang ada di bio IG gue. Ah Pepe biar gak banjir. Derry, ini Derry. Derry banyak temen lontenya gak? Kalau Derry banyak temen lontenya, tolong Derry beliin ini nih kita herbal. Ya Derry, beliin. Biar pepeknya pada wangi, pada keset ya. Biar gak pada bau tai. Biar gak pada bau cumi asin. Nih, borong buruan, besok 99, diskon meledak. Gimana tuh si mantan asprinya? Ya lu tanya diri lah, jangan tanya gua. Semua temenku lonte ha, aku suruh beli. Bagus Der, semua untuk temen-temen kamu yang lonte Der, tolong suruh beli Nikita Herbal ya. Ini bisa menghancurkan lemak membandel seperti perut buncit, yang susah berak ya, yang asinya gak lancar, yang mensnya gak lancar, yang pepeknya bau haram jada, bau laknat ya. Boleh diminumin, yang punya kista bisa mengecil, yang punya miun nih. Terus yang punya kadar kolesterol, hipertensi, diabetes bisa minum Nikita Herbal. Ini bisa diminum dari usia 7 tahun yang obesitas. Cewek, cowok, bencong, setan, dedemit, gundurwo, jenglot, ya kuntilanak, pocong boleh minum. Bumil, promil boleh minum. Buat para ani-ani, para simpenan pejabat, para simpenan laki orang, terus ani-ani yang suka dipakai bergilir oleh supir truk, daripada kalian staminanya nggak fit ya, Nikita Herbal juga bisa menjaga stamina kamu biar fit. Karena dia ada imun boosternya. Satu-satunya obat pelangsing yang ingredients-nya ada 6, isinya 60 kapsul, dan ini tidak ada kimia, ini 100% herbal ya. Kalau temen kulonte terus boti minum itu gimana kak? Boleh sayang, ini bisa mengencangkan otot bagian bool ya. Nih, Derry ini bisa mengencangkan otot bagian bool bila nggak melepoh. Nggak pah, nggak gitu ya Der. Yuk Derry, yuk beli cepetan Der. Sebotol bisa turunin berapa kilo? Tergantung metabolisme tubuh kamu sayang. Ya, beli nanti. Jangan beli sekarang, jangan pada sok tajir kalian ya. Gue tahu kalian nunggu diskon, jadi mendingan check out-nya besok aja pas 99 ya. Jus 99 besok dari pagi. Dari Senin pagi gue akan live ya. Dan ini terbatas. Udah buat para perempuan jablay di luar sana, gak usah lagi menutupi identitas kalian ya. Bangke jangan sok tajir. Ya buat para lonte, ani-ani, perek di luar sana, jangan menutupi ya identitas kalian, sok-sok independent woman. Mendingan beli Nikita Herbal, karena kalian melayani laki dan pasangan orang lain. Kalian butuh vitamin untuk supaya gak gampang sakit, gak gampang lemes ya. Cepat para lonte di Jakarta, beli Nikita Herbal. Kalian cobain, bohong kalau kalian gak jatuh cinta sama Nikita Herbal. Nurunin beban hidup bisa gak? Bisa sayang. Kalau kamu pengen nurunin beban hidup ya, kamu minumnya, jangan pilnya. Tapi botolnya kamu taruh di mulut, kamu tepok gini ya. Nanti botolnya masuk ke tenggorokan, insya Allah beban hidup kamu hilang ya. Jatuhnya pandangnya. Ayo buruan. Ini gue lagi baik nih buat para lonte-lonte di luar ya, buat simpenan aspri-aspri pemerintahan ya. Dah jangan kalian malu bilang kalau diri kalian lonte. Memang lonte ya sudah lonte. Yang penting kalian harus fit, harus terjaga. Terjaga badannya, terjaga pepeknya. Oke, beli Nikita Herbal ya. Buat boti, buat top, buat apalagi boti top, fem, apapun semua itu yang ada di muka bumi ini, beli Nikita Herbal. Jangan beli sekarang, jangan pada sok kaya kalian ya. Belinya besok aja pas 99. Ya.
Besok jadi berapa? Pantengin live Shopee Eke. Nama Shopee Eke, akunnya Nikita Mirzani Official Beauty, yang sudah Shopee Mall, sudah contreng biru, yang followersnya itu followersnya itu 410k ya. Jangan beli tempat lain, kalau palsu gue gak bakalan mau tanggung jawab kalau kalian mampus ya. Ayo cepat. Para leci jangan lupa beli. Betul, para leci, para lonte, para dongdot ya, perek, buruan dibeli, karena kalian harus menjaga pepek kalian supaya gak bau bangke, gak bau tai ya. Cus, ini bisa mengencangkan otot bagian pepek kamu ya. Nih, karena leci-leci, dongdot, perek-perek, lonte-lonte di luar sana suka gonta ganti pasangan ya kan. Tergantung kan gadun-gadun suka gak mau pakai kondominium ya kan. Nah, berarti kan kalian akan menimbulkan keputihan ya. Keputihan itu akan mengakibatkan bandar gebang ya. Pak Germo buat dongdotnya. Ayo capcus. Untuk germo-germo juga di luar sana ya, agar lonte-lonte dan perek dongdot kalian itu terjaga staminanya, beli Nikita Herbal. Bukan cuma menurunkan berat badan, tapi bisa bikin stamina kamu jadi kuat. Jadi kalau kamu ngelayani gadun ya, kamu bisa berkali-kali dan pepek kamu tidak akan bau bandar gebang. Diminumnya sebelum makan ya. Diminum sebelum makan. Ya, diminum sebelum makan. Buat boti minum ya, biar gak keluar teong. Buat para boti-boti ya, yang spesialis di Sodom, kalian beli Nikita Herbal untuk mengencangkan otot bagian bool kalian, supaya ketika dimasukkan benda tumpul, tai kalian tidak ikut keluar ya. Beli ini, murah. Tapi jangan beli sekarang ya, beli besok aja pas promo 99 di Shopee. Oke. Akcus, cepat. Kalau kalian gak sabar pengen beli sekarang, harga normalnya 778.000 ya. 778.000. Ya udah guys, karena bool ini dari tadi nahan tai, pengen berak ya. Jadi udahan dulu ya. Ayo berak dulu. Bye.